Nah, tapi dunia spiritual yang sempat lo dalemin, lo tinggalin gak sekarang? Masih. Apa, gimana? Komunitas lo kan di Bandung tuh? Bandung apa Jakarta juga ada. Di Bandung ada, di Cimahi ada, di Jakarta. Oh, di Jakarta ada juga? Jakarta ada juga. Oke. Kadang ada di grup. Di grup suka kirim apa, ntar suka ini. Kadang-kadang lagi ada kumpul di mana, ada tafakuran di mana, datang ngobrol-ngobrol, sharing, kayak gitu-gitu aja. Terus kayak, ya intinya lo berbuat baik aja, terus apa ya, ya kalau sholat lima waktu lebih bagus gitu. Maksudnya gue tidak memaksakan, woy sholat lima waktu wajib hukumnya, enggak gitu gue. Ya lebih kayak, lebih nyantai aja, terus udah. Buat gue, lo nikmatin aja sekarang hidup. Oke. Hidup baik, bener, ngeband, nge-MC, kerja, dah jalanin. Dan ya sebisa mungkin lepas dari habit yang buruknya. Ya amin. Kemarin itu ya. Ya karena dunia ini godaannya kan wah. Gua ngobrol kayak gini kayak ini men kayak baca skenario film tau gak lo? Kayak bener-bener yang roller coaster banget gitu. Ya kayak tadi gua bilang masih banyak orang yang menyangka tak juga dia balik tour lagi ketemu SPG beda lagi kayak gitu. Misalnya ada omongan kayak gitu gua bilang lantar aja. Kayak gitu maksudnya cuma kembali ke kita aja yang ngejalanin ya kan, kayak gitu kan. Maksudnya hal-hal kayak gitu bikin orang mau berpikiran negatif silakan, berpikir wah bagus juga silakan, nggak masalah. Yang penting gue ngejalaninnya aman-aman aja.